Ya, sementara itu Kementerian Perindustrian mendukung langkah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan kendaraan listrik berbasis full battery electric vehicle khusus di kawasan wisata. Dalam upaya bersama mewujudkan pariwisata yang ramah lingkungan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sangat mendukung upaya memaksimalkan kendaraan listrik di kawasan destinasi wisata di seluruh Indonesia. Sebanyak 30 unit mobil listrik akan disediakan di kawasan Nusa Dua Bali dengan program EV Smart Mobility. Ketersediaan mobil listrik ini akan menjadikan kawasan destinasi wisata kendaraan ramah lingkungan pertama di Indonesia. Menparin menegaskan penyediaan mobil listrik di setiap kawasan wisata menjadi peluang tersendiri bagi perindustrian mobil listrik di tanah air. Ini akan juga turut membantu mendorong confidence dari para calon-calon turis, baik itu dalam negeri maupun dari luar.